pagi ini kita dibuka dengan lagu belas kasih lagu apa ya? <laughs> lagu karya emasnya legend Masabi ya. Selamat pagi Bapak warahmatullahi terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ini saya pagi ini sudah pakai uh, atribut potedan. <laughs> Mungkin Anda bisa ikutan ya untuk nanti kita bagi-bagi kaos gitu seperti biasanya sih nanti kita undi juga yang dapat. Silakan Anda bisa salam-salam atau notif kita atau komen atau komen di bawah ini ya di kolom komentarnya nanti e, pertanyaan ya e, jawaban domisili ya rezeki harus Pertanyaannya adalah e, kapan ini pelaksanaan pilwali Kota Pasuruan. Ingat ya formatnya jawaban domisili ya stiknya harus untuk bisa mendapatkan kaos keren ini <guluh> selamat pagi terima kasih yang sudah menyapa kita di pagi hari ini wah sepertinya kita e, akan menyoroti beberapa hal ini ya, yang sudah ramai sejak kemarin kemarin ada peristiwa beberapa peristiwa yang terjadi ya pagi ada kecelakaan terbakarnya mobil Cherry ya di kawasan SPBU Karang ketuk begitu. Ya apa ceritanya? <laughs> ya ceritanya memang lagi ngisi bensin, kemudian tiba-tiba kayaknya ada konsleting begitu. Akhirnya terbakar, ludes itu. Ya. ya Anda juga harus hati-hati ketika ngisi bensin ya, ada beberapa aturan memang yang harus diperhatikan. Selamat pagi terima kasih yang sudah menyapa kita Julia Khosahrul. Selamat pagi terima kasih ya yang sudah menyapa kita di pagi hari ini teman-teman yang sudah ikutan nimbrung, Anda juga bisa ikutan kuis dan jandoman bagi hari ini. Dapatkan kaosnya jandoman ya. Caranya mudah jawab pertanyaan saya ini di video ini, nanti di kolom komentarnya di Pak jawab. Nanti akan kita undi siapa yang beruntung. Pertanyaannya adalah pelaksanaan pil Wali kota Pasuruan kapan? Atau balik ya, kapan pelaksanaan pil Wali kota Pasuruan? Jawaban domisili dan esteknya rezeki jandoman. Selamat pagi, terima kasih. Jadi, Anda bisa notifnya di kolom komentar ya. Notif. Notif juga notif. Ya. E, nyatetnya di kolom komentar. <laughs> terima kasih. E, saya akan membacakan beberapa berita yang hari ini yang trending kemarin. Memang soal mobil yang terbakar tadi ya, saat isi BBM di SPBU Karangketo Ini sempat rame, isu-isu, Wisma ini yang terjadi kemarin sekitar pukul 6 pagi, anda bisa membacanya secara detail di Warta promo juga. Wah, ini sampai rame, e, beberapa stasiun TV nasional juga harus ngangkat kebakaran mobil. Mobil ini sebenarnya milik e, Nur Aini ya, oh berarti ibu-ibu pengemudi mobil Carry yang mengisi bensin sekitar pukul 6 pagi kemarin. Kemudian tiba-tiba muncul api di bagian belakang mobil, berarti tidak bensin ini sebenarnya. Nah, kemudian ee, akhirnya keluar sih, ya, sempet sempat kaget juga gitu. Akhirnya ludes terbakar begitu. Ya, memang kayaknya sih mobil keluaran lama ya mungkin ada konsleting dan sebagainya. Ya, dan ee, mesin pompanya tidak sempat terbakar sebenarnya. Hanya mobilnya ludes. Ini perkiraan rekobiro yang mobil ya. Wow, cherry wah Eagle kan mau termasuk mobil antik gitu antik antik banget sih nah, asik tapi klasik uh, selamat pagi terima kasih selain kejadian kebakaran kemarin juga uh, ada beberapa informasi yang dicatat oleh warta promo termasuk juga ini di Probolinggo sudah mulai nyoba kelas tatap muka ya ini akan segera digelar mungkin di beberapa lembaga di pendidikan yang sekarang sudah mulai menggelar tatap muka secara terbatas atau secara bergilir ya terus soalnya karena yang lebih cenderung ini malah merosot sekali pendidikan kita di tengah kondisi pandemi seperti ini gitu loh ada arek wes dekat dengan HP-nya, dulina dan sebagainya sampai lali wes sekolah mana kapan terus nggak jelas segarnya ya. Tapi ini juga menjadi beban berat bagi orang tua dan guru di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Jadi harus ada opsi. Untuk kabupaten masterwan sepertinya masih belum ya. Hanya seputar madin. Mungkin kalau madin sudah mulai diperkenankan ya. Jadi ya mungkin ada yang diisi lah bagi anak-anak itu. Diisi apa ya? Ya secara pengetahuan dan sebagainya. Kemudian ya itu yang paling penting sebenarnya di pendidikan keagamaan dan sebagainya. Ya memang e, ini masih jadi polemik juga yang di Probolinggo ini juga masih rencana-rencana saja. <tapi, Tapi ini yang kemarin juga sempet ramai. Oh ya ini juga pendakian Arjuna sudah dibuka ya di beberapa titik yang pintu masuknya sudah mulai dibuka. Itu kemudian kemarin sempet ramai macet yang di kawasan Raci. Ya itu ada unjuk rasa Wow unjuk rasa mana ini Tapi agak berbeda sih yang kemarin ini sepertinya Ini gak unjuk rasa ini Ini mangan tumpeng bareng Ya selamat pagi terima kasih Nah ini bagi anda yang pengen dapetin kaos jandoman Mungkin bisa ikutan imbrung di sini ya Ada rezeki jandoman jawaban domisili dan sertakan stiker rezeki jandoman gitu. Pertanyaannya adalah saya ulang lagi, ee, kapan pelaksanaan pilwali Kota Pasuruan termasuk dari pilkada serentak di tengah pandemi <laughs> yang sempat mendapatkan apa ya usulan agar ditunda sebenarnya oleh beberapa ee, ormas besar itu sempat ditunda tapi pemerintah kemudian melanjutkannya. Selamat pagi, terima kasih yang sudah notif di kita sudah pagi hari ini kita akan membahas beberapa poin juga yang kaitannya dengan pemberitaan yang lagi ramai saat ini e, tapi selamat pagi dulu buat teman-teman yang barusan bergabung jangan lupa untuk bisa mendapatkan jandoman <laughs> ini jawab pertanyaan kapan pelaksanaan pil wali kota pasuran dikelar kemudian eh, dijawab di kolom komentar dengan format yang sudah kita tentukan. Selamat pagi selain itu tadi Oh iya saya membahas soal buru tadi ya Buru kemarin ini unjuk rasa eh Loh ini kodok-kodok ini Hmm ya 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 buru buru Sorry sorry sorry, Pencolot mana ini zaman kan saya ini moconnya dorong mari Tapi ngale <laughs> buruh kemarin unjuk rasa diraci tapi aksi unjuk rasanya unik karena justru mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti wah mendesak dan sebagainya tapi enggak tumpeng wong ya dimakan tumpeng bareng sekaligus istiwasa mungkin kaitannya dengan itu tapi beberapa poin tuntutannya juga disampaikan sih ada tujuh poin sepertinya teman-teman buruh dua serikat ya ksbi sama serbu musik kalau tidak salah ini luar biasa <laughs> ya tapi enak makan tumpeng bareng nih <laughs> ya ini sebagai simbolis biasanya kan uh, repot anarkis dan sebagainya jadi intinya memang menolak pengesahan Omnis Buslo kemudian DPR RI meminta maaf uh, kepada masyarakat Indonesia oh, uh, ini tuntutan ya uh. dikunjuk sepuro DPR RI proses pembentukan undang-undang cipta kerja tidak partisipatif uh, DPR RI agar mengindahkan aspek transparansi kemudian ada lagi anggota DPR RI dari Dapil Kamp Pasuruan dari fraksi-fraksi yang mendukung perusahaan harus meminta maaf kepada rakyat Kabupaten Pasuruan. Wah, kok Kabupaten Pasuruan dong? <guluh> Wah, tuntutannya ini luar biasa para buruh ini ya. Ya, eh, itu beberapa agenda kemarin. Tapi aksi mereka juga karena konvoy tadi sempat macet Selamat pagi buat teman-teman blower mau dimanapun anda berada yang kebetulan lagi stalking stalking handphonenya, Facebooknya kemudian menemukan siaran ini dan rajaan Selamat pagi buat teman-teman di warung kopi yang hobi bareng kayak gini, ini you know, koncone ini menemani sampai ini malam. Teman-teman di Padangho, teman-teman di warung coklat, ini warung Ju Selamat pagi, terima kasih. Kita akan membahas beberapa poin termasuk juga ini ada beberapa informasi ya yang juga terkait dengan eh apa poin Aksi tipu-tipu atau apa ini bahasanya? Ya ini AKPER Kota Pasuruan, ini ternyata sempat kita tulis juga. Dan kita menemukan datanya memang sebenarnya e, ini agak aneh begitu. Nah ini mungkin juga menjadi pembahasan apa sebenarnya yang aneh. Anda bisa membacanya secara detailnya di warta Bromo ya. Kaitannya dengan e, beberapa informasi. Judulnya si di kampus Akper. Jadi ini seperti apa? Anda bisa membacanya. Jadi ini saya membacakan beberapa. Jadi ini memang lah, larangan yang dikeluarkan sudah pemerintah untuk menerima mahasiswa jelang proses merger. Ini ternyata masih ada akper yang justru masih menerima bahkan e, anehnya ini masih ada tarian ya untuk beberapa e, untuk beberapa mahasiswanya harus membayar tapi diikutkan di e, tempat yang lain gitu jadi untuk ujiannya ya ujiannya justru berbeda ini oh bukan ujian ini persyaratan daftar ulang calon mahasiswa akper ini logonya ada pemkot Pasuruan juga ini waduh aduh, 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 aduh nya ini mengabaikan larangan karena memang sudah ada larangan yang mengenai tentang uh, undang-undang nomor 23 dan parabahasa itu apa sih. Tapi nanti kita akan coba membahasnya juga dengan teman-teman yang sempat menggali informasi ini. Terima kasih selamat pagi uh, untuk followersmu yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ada yang menarik yang cukup uh, Update juga, katanya, dengan pelanggaran prokes. Ini pemerintah juga sudah menerapkan perda, dan bagi oknum, bagi orang, bagi teman yang kebetulan terjaring atau kedapatan melanggar prokes, maka akan dilakukan sidang, apakah sidang di tempat atau sidang yang memang menghadirkan hakim. Gitu, karena kan di situ ada denda dan sebagainya ya itu boluar jadi itu juga menjadi catatan tersendiri bagi kita untuk kemudian e, memperhatikan prosesnya itu ya termasuk yang kemarin yang teman-teman e, aparat yang kebetulan juga sempat viral videonya nah ini juga harus menjalani e, sidang disiplin apa sidang disiplin apa apa ya ya sidang pelanggaran lah gitu nah ini mungkin bisa kita sharingkan bagi ya, hari ini e, dengan beberapa teman juga yang kaitannya e, menyoroti juga soal ini ya tapi ini yang penegak ini sebenarnya e, pol PP ya <giranya> ya ini ya, kayaknya ada sidang yang akan segera dilakukan begitu e, sebelum melangkah ke situ saya sekarang mau ngomongin soal pilwali kota Pasuruan apakah berpilwali wah ramai <giranya> ya memang beberapa e, bukan beberapa beberapa minggu ini ya sudah hampir lebih dari 10 hari misalnya proses kampanye sudah dilakukan oleh e, kedua pasangan calon di Kota Pasuruan tapi sejauh ini bagaimana kemudian masyarakat Kota Pasuruan greget kemudian melihat e, Visi-misi kemudian Sosok calon dan sebagainya yang kemudian menjadi isu sentralnya. Oh, ini mau dibangun. Oh, ini mau diginikan. Oh, ini punya visi sebangun modelnya kayak gini. Nah, itu yang harus sebenarnya ingin harus kita dengar. Gitu, di sisi lain, secara profiling, saya pikir untuk masalah ijazah, untuk masalah uh, yang sifatnya administratif, uh, no plus di mana itu kan bagian dari. Uh, yang sudah selesai sehingga kemudian kedua sosok ini lolos sebagai calon begitu. Nah ini sudah selesai di tataran administratif KPU Sisanya adalah bagaimana mereka berkampanye dengan program dan niatan mereka membangun hmm. Kota Pasuruan di tengah kondisi pandemi Nah begitu Nah pagi pulau Warmo, terima kasih uh, Saya akan mencoba untuk menyapa teman-teman jurnalis juga Yang kebetulan juga ikut tergabung dan menyoroti beberapa uh, Fenomena pilwali Kota Pasuruan yang akhir-akhir ini terjadi begitu ya mungkin kita akan e, membahasnya sedikit bagaimana apakah teman-teman di kota Pasuruan sudah ngeh juga dengan beberapa program-program yang sudah diusung atau juga masih isunya masih kurang greget gitu jadi kemudian e, apa ya yo lah nah itu juga jadi hal yang problematika juga halo Pak Gali Halo Pak Yogi, <laughs> pagi Pak Yogi. Oh, iya, ini kita lagi ngomongin soal pilwali ini ya. Mungkin oh hari jan. Hari, hmm. hari ini jandoman hmm. 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 Hari ini kayaknya kampanyenya hmm. sudah lebih dari 10 hari ya. Soalnya pirang Dino ya, semua lo jadi mulai masuk di masa ini dan. Oh, hmm. kok 10 hari udah hampir dua minggu ini kampanye. Oh ya, tak, iya, tak terasa ini udah hampir dua minggu Soalnya lebih. Kan, ya beda kampanye model zaki iki kayak penyakit ini tadi gak banyak biyen biar kan nyomol kan. ya yeah. kan, yeah. mm, mm. tapi kita lihat juga juga beberapa calon juga sering turun kok ya mengadakan pertemuan-pertemuan terbatas seperti itu gitu ya yang saat ini digelar tapi sejauh ini dari kacamata teman-teman jurnalis uh. antusiasme dari masyarakat kemudian sosok calon kemudian isu-isu yang berkembang termasuk saya pikir seringkali kita mengulang isu-isu uh, uh, yang sama, kaitannya dengan status calon, status dalam artian pemain uh, 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 di Ijazah opo ini masih diulang lagi padahal itu kan sudah selesai di tataran proses administrasi pencalonan, uh, namanya kampanye kan akhirnya saling juga harus beradu uh, strategi. Gitu. Melihat ini gimana pak kali uh, untuk beberapa yeah. pilwali di tengah pandemi? Uh, Oke. Okay. Uh, kalau saya melihat ketika kampanye ada black campaign hmm. ada upaya-upaya untuk apa namanya menjatuhkan lawan dengan mencari kesalahannya itu kan sudah menjadi hal yang umum hmm. yang sudah 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 menjadi rahasia publik ketika pilwali ya pasti ada serangan ya. namanya pilwali ini kan kontestasi ibaratnya ya, ya. pertandingan dia pasti semua pihak-pihak yang bertarung dalam Pilwal ini juga pengennya menang, ngono mm -hmm. ya kan? ya dia pasti melancarkan strategi. Ya termasuk ketika kemarin menjadi polemik soal uh, gelar sarjananya masing-masing calon. Uh, ya. itu sampai sekarang belum kelar kayaknya status ya? kepentingan <laughs> banyak masing-masing calon. Nah, itu kan menjadi polemik. Nah mm -hmm. saya kira uh, ya ya dengan mereka yang ada itu memang hari ini sampai hari ini masih tetap di di menjadi perbincangan di beberapa grup AI ya percakapan hmm. itu ya yang yang me, apa namanya polemik polemik itu jadi masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan serangan-serangan seperti itu. Saya kira hmm. politik identitas ini sudah 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 sedikit apa nah, apa ya ibaratnya bukan orang perlu bunuh tidak bisa nyalon tidak ya. seperti itu kalau kondisi hari ini ha, ha, ha. oh bukan selagi hera, mereka tidak punya pilihan uh, 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 selagi itu sah sah saja ya tidak masalah gitu selagi itu warga negara Indonesia ya tidak masalah mau mau mencalonkan di mana saja ya tidak ada masalah gitu kenapa hmm. harus dipersoalkan termasuk hmm. soal gelar gelar seseorang ya kan hmm. yang menjadi persoalan ketika seseorang ini Uh, tidak pernah menempuh pendidikan, pendidikan sarjana terus mencantumkan itu yang menjadi persoalan Tapi ketika itu, mereka sudah pernah sekolah, perguruan tinggi, dan mencantumkan itu yang tidak masalah. Hmm. Dan ketika mencalonkan, tidak menggunakan gelar SD, yang tidak masalah ya, gitu kan? Benar. Mas, syarat, hak syarat, min, uh, syarat, uh, uh, syarat, sudah uh, syarat minimal mendaftar atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan SMA. Hmm, 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 hmm sekalipun punya ijazah S3 tidak ditantumkan ya tidak masalah mm -hmm. kan tidak ada gak ada yang mempersoalkan toh syaratnya sudah memenuhi bahkan ketika sudah memasuki tahapan kampanye artinya persoalan administrasi itu sudah selesai dan yeah, sudah yeah. clear nah ini saya kira ini tiap situnya masing-masing tim untuk berusaha apa namanya memberikan gambaran loh ini loh ini dasar jana, loh ini loh bukan orang kota Pak Suruhan doh ini loh, itu Mm -hmm. Tapi ya, saya kira ketika itu isu itu di ke masyarakat ya, nggak tahu ya. Mm -hmm. Tapi saya kira kurang efektif lah. Mm -hmm. Justru menurut saya ketika pertarungan pilwali ini dijadikan ajang sebagai adu gagasan, adu misi-misi, adu apa, adu pemaparan soal bagaimana calon A atau calon B atau 0102 karena kan sudah ada nomor urut 0102. Mm -hmm menyampaikan apa harapannya menyampaikan mimpinya untuk Kota Pasuruan hmm. kedepan. Nah, nah, sejauh jadi ini bukan Pak Kare, ya. sejauh ini ya, kaitannya dengan hmm. gagasan, adu gagasan dan sebagainya turun ke bawah. Kemudian kita sebagai hmm. jurnalis yang melihat uh, keadaan itu, termasuk kemarin soal munculnya isu seragam dan sebagainya yang katanya juga hmm. di program, ya berkaitan juga kan, hmm. uh, bagaimana melihat hmm. kondisi ini? Apakah mereka sudah banyak mengeluarkan? Uh, hmm. model visi misi, model gagasan itu atau memang ya. sepenuhnya belum ditangkap oleh masyarakat? Ya, uh, ya kampanye ya 0102 ini saya kira sudah turun lah, turun ke lapangan menyapa masyarakat langsung. Mereka juga sudah mengeluarkan apa namanya jurus-jurus mereka atau program ibaratnya wong dodolan hmm. sudah menawarkan dodolan iki loh program ini ini aku dodolan iki nah <laughs> sudah banyak sudah banyak yang ditawarkan ke masyarakat Nah, cuma kan memang apa uang dodolan ini kan masa kampanye tuh 71 hari ya saya kira ya. selama 71 hari ini kan untuk masing-masing hmm. calon untuk terus me terus membranding dirinya bahwa atau terus apa namanya ini saya pengen seperti ini pengen ini menawarkan dodolannya terus itu hmm. itu jadi jangan sampai uh, pilwali ini menjadi ajang eh uh, speech, menjadi ajang arus ujaran kebencian dari masing-masing calon -masing ya karena hmm. ya kita kan pengennya Pilkada ini tetap berjalan aman, damai, sejuk, hmm. sejahtera kan gitu. mencari ya bener, bener, bener. atau menghasilkan menghasilkan uh, produk uh, politik yang baik yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan eh uh, Kondisi kota Pasuruan sekarang, ya, ya, gitu. apalagi kondisinya hari ini kan juga di tengah kondisi pandemi ya. Biasanya ini kan uh. sering dibawa dalam proses uh, kampanye, yaitu kan melakukan perbaikan terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah melihat ini uh. sudah ketangkep enggak ya, sempet dari teman-teman jurnalis sendiri, konco-konco konco Iki apa uh. pro programmu kalau meningkatkan proses kesehatan di kota ini, Ono? rumah sakit, purut, apalagi ya yang sekarang konsentrasi juga terhadap proses pelayanan dan sebagainya. Sepertinya kan masih panjang, meskipun hmm. tapi sudah dua minggu ini sudah ditangkap atau tidak ini belum kita dengar juga sih. Ya. Uh, saya kira sudah lah. Uh, hmm. Sama paslon sama-sama menawarkan soal program-program kesehatan, program-program apa namanya pendidikan Ada yang menawarkan. Kalau untuk pendidikan ya ada yang menawarkan soal apa namanya kenaikan honor guru oh, ya. terutama guru, itu guru, guru, guru saling klaim madin. ya guru madin saling klaim yang satunya oh reka uh, tak naik uh, terus yang calon uh, rencana mau menaikkan uh, sebelah gitu ya nomor uh, uh, uh. terus soal seragam juga kemarin yang juga sempat jadi polemik kan uh, uh, karena uh, 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 uh. apa namanya kalau saya melihat kan saya melihat secara umum ya apa uh, uh. namanya jadi ini kan ada apa namanya ada mungkin tidak ada maksud ya cuma kan ada kalimat yang disampaikan ke halayak umum ini kan tidak baik gitu loh. Jadi hmm. menimbulkan polemik. Oh iya postingan-postingan ya, uh, posting. di media sosial itu ya, ya kemarin awalnya itu kan. Ya, uh, hmm. Saya kira ya itu kan sudah apa namanya fokus terhadap program-programnya hmm. baik 01, 02 fokus programnya hmm. seperti apa, paparannya seperti apa, ya kan? Nah, hmm. ini Kota Pasuruan akan dibawa kemana? Jadi sudah menghindari isu-isu yang apa namanya? Kalau kalau dari sudut pandang jurnalis sendiri, saya kira ya berita-berita yang seperti itu malah harusnya kita tidak terlibat di dalamnya, kan? Gitu. Hmm, justru akan ya. membawa perseteruan uh -uh. kemudian uh -uh. Uh -uh. tambah gak pinter. Uh -uh. <laughs> uh -uh. Jadi kita juga harus membantu, makanya. Saya lebih seneng seneng ketika ada apa namanya uh, ada informasi ini pas 01 atau 02 lagi menyapa masyarakat di sini nah dalam kampanye itu kan pasti ada dialog ya kan oh ya. pasti ada dialog hmm. pasti ada apa yang kemudian ada komun uh, yang uh, uh, uh. Hmm. nah itu momen-momen momen 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 penting untuk kita sampaikan ke publik bahwa di kesempatan ini loh, pasal nomor satu itu ngomong ini karena ada keluhan seperti ini hmm. di sini. Pasal nomor dua menyampaikan seperti ini karena ada usulan dari masyarakat ada ada keluhan masyarakat seperti ini kan gitu. Hmm. Jadi justru apa namanya hmm. uh, itu yang menjadi yang membuat akhirnya masyarakat tahu. Hmm. Jangan jangan melulu disodorkan soal mungkin soal gelar hmm. ijazahnya terus mungkin soal status kependudukannya kan gitu hmm, ya, tapi ya. Saya, tapi kembali lagi bahwa itu uh, warna-warni ya? dalam warna-warni warna-warni uh, -warna, warna -warna dalam pilwali gitu. kalau mau membentuk pemenangan uh, <laughs> ya tadi pilwali ini kan sebagai gelanggang pertarungan kan, oh, gelanggang ya. ibaratnya oh, orang, ya. orang kayak orang mau lomba itu kan ya pengennya menang dalamnya hmm. nah, siapa siapapun laporannya mereka pasti harus nyerang dan harus menang kan gitu ya. dengan apapun yang menarik caranya, juga gitu. adalah untuk perebutan basis-basis suara ya yang katanya kalau kemarin kan ini sosok Gus Ipul ini kan sempat menjalankan diri sebagai gubernur Pak Gale wakil gubernur hmm. sorry gubernur eh, ya gubernur statusnya juga pernah jadi wakil gubernur di sisi lain uh. eh, basisnya Kota Pasuruan yang kemarin merebut suara juga ada dibantu oleh parpol yang sama, PDIP dan sebagainya. Hmm. Nah ini juga menarik dalam proses perebutan hari ini. Nah ini juga jadi fenomena ternyata hari ini juga beda dengan kondisi pandemi ini kemudian hmm. pertarungan antara Gus Ipul dan Teno juga yeah. meskipun jaringan uang kan kelas berat beda dengan ini. Nah itu kan ya yang di lokal. Gimana melihatnya juga itu, apakah yeah, yeah. kelihatan kelihatan sekali atau memang masih landai semuanya? peluangnya masih besar sekali gitu dalam artian dia ya, kalau, saling mm. isi apa santai leha leha uh petana uh aku hmm. yang itu ya kalau eh uh, sejauh ya sejauh pengamatan kita lah gitu. uh, sejauh pengamatan satu mata syarga, memandang sejauh <laughs> mata apa sejauh mata memandang ya mm. ya kalau ngomong peluang ya peluangnya kalau sampai hari ini kan masih kecil-kecil kecuali ya. Yang meluarkan lembaga survei ya itu kan ya, dia pasti data sudah melakukan, kasihan, sudah melakukan cukup, analisa. analisis cukup dilatakan. panjang ya, apapun itu politik juga butuh keberuntungan gitu. Itu menarik. Ya, gitu. nah, 50 persen ya sama-sama berpeluang -sama ya tinggal bagaimana masing-masing eh, calon ini meraih kantong-kantong kantong suara. Kan hmm. Hmm. menarik simpati saatnya. Pak, okay. Dino sedikit diuntungkan. Ketika oh ya. dia sebagai, statusnya sebagai pertahanan. Nah, Gus Sipil ini juga diuntungkan dengan latar belakangnya dia, dengan uh, basis masanya dia juga sangat diuntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan, artinya sama-sama berpeluang, hmm. tinggal bagaimana, apa namanya, mereka itu terus mensosialisasikan, mengkampanyekan lah, karena ya masanya masa kampanye, mengkampanyekan program-programnya dia. Beratnya berlomba-lomba untuk menarik.

Wah langsung putus Selamat pagi terima kasih yang sudah bergabung dengan kita Wah tadi cukup panjang juga ini waktunya ngobrol dengan teman-teman Terima kasih eh, Sainuddin Siagian Selamat pagi bosku dari Sarolunggon Jambi Waduh kok toko Jambi ini jauh sekali terima kasih Dari Sarolangun Jambi Wah lagi nonton jandoman juga ini sama kita Mungkin pas scrolling korek dan dapat terima kasih ee, buat Pulau Warmo semua yang masih bergabung dengan kita e, kita masih di Jandoman masih saya mau membahas sesuatu lagi sebenarnya katanya dengan ini tadi yang sempat ditemukan oleh teman-teman katanya dengan kok ono pemberitaan juga katanya bagaimana sih pendidikan di tengah pandemi terutama soal merger ini mungkin saya kepingin sedikit mengulasnya mudah-mudahan ini bisa terkoneksi anda bisa juga baca beberapa informasi terbaru di warta promo yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi hari ini gitu assalamualaikum halo halo iya pak ini kita lagi jandoman kemudian membahas beberapa informasi mungkin yang bergulir di kita di Warta Bromo dan juga fenomena yang terjadi sampai sejauh ini termasuk juga soal kemarin yang kaitannya dengan apa beberapa tulisan panjang yang pernah kita yang kita turunkan kaitannya dengan fenomena akper dan merger ini yang kemudian jadi sebuah sorotan juga ini sebenarnya gimana sih Pak? apakah memang ada sesuatu yang harus disampaikan juga katanya kepada masyarakat katanya dengan kondisi yang saat ini justru kemudian status akhbar sendiri gimana sih sebenarnya hari ini gitu? kemudian dijadikan salah satu uh, ah. Ya yang kita jadikan pembahasan dan kita turunkan beritanya Iya ya gimana itu Pak ini kalau Kalau itu status aktor, yeah. sebenarnya sudah di ya. Yeah. Artinya aktor hari ini itu adalah punyanya Jember. Mm. Mm -hmm. Jember, nah, program pasuman, ya? D3 Fakultas Keperawatan Jember. AA. Mm. Jadi itu kan dulu memang punyanya kota. Ah, tapi kan kemudian setelah ada undang-undang tahun 2014, undang-undang 2013-2014, itu kan pengelolaan perguruan tinggi itu memang ada di wilayahnya pusat. Itu sama halnya ketika peng... SMA SLTA oh. itu provinsi. Hmm. Jadi seharusnya itu terjadi pada waktu yeah. SMA itu provinsi yang program ini kemudian beralih ke pusat. Nah, konsekuensinya kampus-kampus uh, yang tidak punya mahasiswanya di bawah 1000 itu kan harus merger atau membubarkan diri. Kalau merger, nah yang jadi persoalan dengan dengan kota Pasuruan, ah, ah, harus dengan universitas atau dia membubarkan diri membentuk menjadi yayasan, mungkin hmm. karena itu punyanya pemkot, hmm. uh, set dan sebagainya. Hmm. Nah di kota Pasuruan mergernya dulu sempat dengan berwijaya tapi kemudian uh, tidak bisa diproses. Lalu pilihannya adalah Jember. Yang Jember final 2019 sudah dilakukan serah terima aset antar pemukul dengan Jember. Yang jadi persoalan adalah ketika proses merger itu belum belum fix, belum clear, itu kan kampus dilarang untuk menerima mahasiswa. Hmm. Jadi misalkan kayak uh, apa perlamongan Lamongan, Akper di gitu akan uh, merger dan pada detik itu sambil menunggu proses selesai semua tidak belum menerima mahasiswa jadi uh, kampus hanya meneruskan misalkan angkatan 2016 itu sampai lulus hmm. menghabiskan itu sebenarnya hmm. sampai proses selesai. Nah yang terjadi di Pasuruan itu tidak dilakukan hmm. jadi di 2000 itu merger serah, teri serah terima berita acara di 2019 di 2018 ternyata masih menerima ya siswa itu kan hmm. masih menerima mahasiswa padahal itu sebenarnya di, di dilarang ya karena memang Nah hmm. coba um, melakukan Yeah. Uh, sudah diterima Atas sekitar 80-an Kemudian uh, Diregistrasi untuk mendapatkan NIM, karena NIM itu kan ternyata kan uh, Diterbitkan oleh pusat mm -hmm. Ternyata tidak bisa mm -hmm. Karena proses merger itu tadi mm -hmm. Nah uh, Tanya oleh pihak kampus Kemudian dilimpahkan lah, Ke kampus lain Nah ini yang jadi uh, Apa Protes oleh masyarakat ya. Dan teman-teman di internal mahasiswa oh. akper yang angkat yang yang angkatan 2018. Karena dari awal uh. mereka tidak tahu. Tahunya mereka daftar di akper. Uh, 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 uh. Dari mana? Ada nah, uh, daftar di akper. Ya dari form, formulir yang mereka tanda tangani, yang mereka isi, kemudian membayar SPP, bahkan jasa alma mater juga Uh, mereka dapat dari Akper. Mm -hmm. Di satu sisi sebenarnya uh, Akper memang ada kerjasama dengan AKC. Nah, AKT ini adalah uh, kampus lain yang tempat pelimpahan mahasiswa tadi. Mm -hmm. Tuh. Nah, pertanyaan, kenapa kemudian uh, kalau sudah dilarang, kenapa memaksakan? Nah, motif ini yang sebenarnya perlu ngapain sih repot-repot kampusnya ada ngapain nggak langsung digerakkan? Nah nah, hmm, maksudnya itu di, yang kita universitas belum, universitas yang belum tahu apa, bisa apa, menerima itu Iya, hmm. ya, logikanya kan misalkan hmm. kita begitu sudah dilarang ketika ada masuk daftar kan, oh mohon maaf sementara kita vakum silahkan daftar ke yang lain dulu. Kenapa bukan pilihan itu? Hmm. Ya ternyata kan kampus akar waktu itu masih mencoba untuk uh, apa? Uh, mencari celah, barangkali masih bisa. Keterangan dari pihak kampus seperti itu, dan akhirnya ternyata nggak bisa, akhirnya diserahkan ke ke kampus lain tadi mm -hmm. itu. Nah, yang jadi soal juga, dari eh, hasil kita ngobrol dengan teman-teman di kampus yang itu pun kampus swasta kan statusnya, mm -hmm. Memang proses belajar mengajarnya pun Jauh dari standar nasional untuk kurvaan tinggi begitu. Eh. Hmm. Kan totalnya SKS ya. Heeh. Hmm. SKS, saya itu ditempuh 16 minggu. Hmm. Eh ada satu semester ya itu ditempuh 2 bulan. Hmm. Nah, bayangkan durasi belajar e, 4 bulan kemudian dipres menjadi 2 bulan dan itu itu keterangan langsung gitu teman-teman mahasiswa sama malah sampai praktek klinik di rumah sakit jiwa pun yang itu bagian dari sebenarnya untuk mengasah uh, skill mereka keterampilan mereka yang nggak mereka dapatkan hmm. nah ini kan repot yeah, yeah. nah yang kita sangat berikan begini anggap saja mereka, mereka tetap lulus begitu kan tetap hmm. lulus, dapat gelar uh, apa kalau ya ahli mati ya, kalau ya, tidak ahli salah, Madia. AMD ya, ahli mati atau apa begitu kan? Hmm. Ah, ah gelar gelarnya. Nah, yang kita khawatirkan mereka lulus, tapi mereka tidak cukup punya kompetensi. Lalu <laughs> kemudian mereka diterima di uh, rumah sakit, yeah, di yeah, klinik. Yeah. Nah, ini kan repot tuh. Mereka hmm. tidak cukup mempunyai kompetensi di situ. Oh iya pak. Nah, ini yang mau kita dengar adalah status itu. Penerimaan Pertama. yang dilakukan oleh teman-teman akper ya kota Pem yang berlogo Pemkat Pasuruan ini resmi punyanya pemkot atau gimana Baat melihat? Dan konfirmasinya juga seperti apa itu tadi? Punya Cuma pemkot. Punya pemkot ya pemerintah daerah ya. Iya dulu yang punya pemkot. Nah sekarang dari 2019 sekarang sudah punyanya. Sumber hmm, ya. sudah dialihkan betul uh, uh, jadi pekot sudah lepas ya secara institusi ya secara misalnya undang-undang pemerintah daerah pemerintah. Daerah hmm. nah kemudian yang terima siapa yang terima ini Pak? Yang manajemen upper pak, manajemen ya tapi manajemen kan daerah PP gitu kan Manajemen ini mewakili pemerintah oh, daerah atau Bukan tipe. mereka yang depan. UPT ya, jadi sama hanya dengan sekolah SMP yang punyanya Pemkot atau SMA yang punya provinsi birokrasi pemerintah yang tidak itu terlibat dalam hmm. uh, proses pengelolaan manajemen di internal kampus oh, hmm. atau sekolah. Jadi hmm. semua proses manajemen, pengelolaan keuangan, ya mereka lakukan secara mandiri. Hmm. Tidak terkait langsung dengan, dengan dengan kondisi mer merger ini apa sebenarnya yang dari hasil liputan kita ya. Hmm. Kalau sempat ngobrol dengan pihak kampus itu Uh, informasinya memang tim uh, yakin merger itu uh, apa bisa selesai dan ya masih mencoba mencari terus barangkali masih bisa begitu kan diterima ternyata hmm. 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 dan karena nggak bisa kemudian diserahkan ke apa ke kampus lain tapi Kampus mana yang? Ternyata ini juga sebenarnya bertolak belakang pihak uh, ya, kampus juga bilang bahwa oh enggak, dari awal memang sudah kita sampaikan akper untuk apa kalau mahasiswa untuk kuliah di kampus lain di AKC begitu. Hmm. Tapi yang jadi pertanyaan kalau dari awal hmm. kenapa kemudian FPP formulirnya masih atas nama akper? Hmm. ini kan menjadi janggal. Hmm bahkan teman-teman yang daftar pun jas yang diterimanya pun masih jasnya jas akper bukan hmm. jas campun kampus yang bertahan tadi. Nah kemudian uh, dari permintaan mahasiswa ya aku tuh diluruskan ya sebelum ini sebelum masih rata-rata yang penerimaan ini masih di kelas semester-semester awal atau kalau maksud ini jadi huh? mereka sekarang sudah semester lima saat ini. Tapi eh, oh. uh, semester lima mereka sama sekali merasa tidak apa belum belum punya apa-apa itu tidak dapat apa. -apa. Nah, makanya sebenarnya beberapa teman lebih memilih uh, ayo misalkan ini diperjelas lalu kemudian jika pun harus mengulang dari semester satu dengan dapat proses kegiatan belajar yang benar mereka terima. Hmm. Hmm. Tidak seperti yang sudah berjalan ini, hmm. apa Pembelajarannya uh, dirasa kurang maksimal, kemudian seperti yang semester tadi yang harusnya 4 bulan hanya dapat dua bulan, tugas-tugas-tugas hmm. tidak ada praktikum, ada jadwal praktikum yang yang hilang. Mereka mau mengulang asal mereka punya kompetensi kemudian outputnya, hmm. karena mereka itu kan Uh, akan didiskusikan ke klinik-klinik, ke rumah sakit yang berhubungan langsung dengan pasien, hmm. itu kan yang jadi kekhawatiran mereka. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Ya, Pak. Terima kasih. Mungkin itu gambaran. Kintus, kintus atau hmm. menyendik sementara kalau di belakang Oke. Ya. Mungkin ya, itu ya, dan ya, klarifikasi tulisannya ya. juga bisa dibaca di warta promo, katanya dengan beberapa statement juga jawaban tadi sudah sempat kita kutipkan, karena memang pernyataannya memang menunggu sebenarnya di proses merger mereka, manajemen menganggap itu akan final gitu ya selesai dan tidak menjadi masalah kan, gitu artinya jawaban itu kan sebenarnya yang A -a. menjadi bagian dari klarifikasi kita kan ya, <laughs> oke. Okay. Terima kasih banget Mungkin nanti kita bisa klarifikasi sama pihak manajemen juga Oke okay, ya. Assalamualaikum Ya uh, Mungkin itu ya beberapa agak panjang juga sih Tapi Anda bisa membacanya secara detail di Warta Bromo tanya dengan uh, <gambil> Yang terjadi di kampus Akper gitu Mungkin ini juga jadi pembelajaran Jadi koreksi dan sebagainya Selamat pagi, terima kasih e, Bola Warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini Sudah sekitar 45 menit kita bergabung e, Fahri Idris Kelana, Kerapia hadir Wah, terima kasih teman-teman di Kerapia Fahmi, terima kasih Maska Bintoye, Papian Kejawaran, Gempol hadir Om Pak hadir, terima kasih e, Bagi Anda yang kebetulan masih nyimak e, live ini Mungkin Anda bisa ikutan kuis e, di Jandoman Uh, kalau pengen kaos ya. <laughs> pertanyaannya adalah kapan pelaksanaan pil wali kota Pasuruan uh, digelar? Jawaban Domisili dan listriknya Rezeki De Jandoman. Silakan ditulis di kolom komentar nanti kita undi setiap hari Sabtu begitu. Selamat pagi. Wah, ini kayaknya kita harus break sejenak untuk uh, memberikan rehat dulu sambil ngopi-ngopi. Selamat pagi, Mas <tuh> <tuh> yang sudah bergabung di The Chandoman pada uh, pagi hari ini. Wow. Ini sebenarnya ada sesuatu ini yang kaitannya mungkin uh, sempat menjadi pemberitaan kita katanya dengan Akbar. Mungkin saya akan mencoba untuk sedikit klarifikasi ya terkait dengan penerimaan mahasiswa ketika dalam proses merger. Ini saya mencoba untuk menghubungi as Assalamualaikum Pak Huda. oke okay. Pak Huda mohon maaf saya Yogi Pak Huda. Gih. Okay. Lerta Bromo. Gih, Mas Yogi. ngapunten Pak Huda. Okay. Okay, ngapun Ini kan kemarin sempat rame berita soal ak. Okay. Ya, yang katanya. Halo, halo. Okay, putus, halo Putus, putus. Halo Pak Huda. Ya kita okay. mau klarifikasi okay. Pak Huda. Kaitannya okay. dengan akper jenengan okay. kan di uh, manajemen akper yang kaitannya dengan okay. sempet kaitannya dengan menerima mahasiswa dalam okay. proses merger Jadi itu lupa pak Uda gimana sih pak Uda penjelasannya pak Uda oke okay. ya mas Yogi sinten ya saya Yogi Warta Bromo pak Uda mas Yogi oh iya 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 pak Uda mungkin okay, bisa mungkin sedikit diberikan penjelasan pak Uda mungkin kapan ketemu aja <laughs> iya Mungkin saya tidak bisa ini, monggo meluncur hmm, kapan hmm, ke Iya, hmm, hmm. Ya barangkali okay. bisa di sedikit sedikit ini aja ada udah. ada kuliah kuliah daring ini. Oh sedang sedang kuliah daring, bang hmm. Iya, <laughs> monggo apa nanti siang? Hmm, 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 hmm. Ya mungkin okay, kapan mongo. ketemu di darat kalau begitu udah. Oke, okay. nah hmm, itu lebih enak itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Pak Uda, terima kasih. Matur nuwun. ngapunten ngagu waktu. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Ya, itu saya mencoba <laughs> ternyata tidak mau untuk memberikan statement eh, langsung ya. Nah, mungkin nanti karena memang pemberitaannya sudah bisa Anda baca di bagian dari klarifikasi juga kita. Biar enak gitu ya. Jadi di paket pemberitaannya eh, yang sudah disampaikan bisa clear gitu Terima kasih, sukses selalu buat anda, jandoman. E, saya pikir kita cukupkan sampai di sini dulu. E, pagi ini, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa ya, sepertinya belum banyak yang ikut kuis di hari Rabu ini, tapi tidak apa-apa. Rabu yang mau jawab kuis, e, caranya mudah. Kapan pelaksanaan bil wali kota Pasuruan digelar, begitu jawaban dan domisilinya? Selamat pagi, sukses selalu buat Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.